Tolong, Pak. Apa yang akan terjadi? Oke, teman-teman. Jadi ini udah tengah malam dan hampir pagi. Kita ada di sebuah gubuk yang memang tadi dari awal itu kita udah luar biasa banget, teman-teman. Dan sekarang lagi ditemenin sama api unggun. Soalnya cuaca kalau misalkan semakin malam itu suasananya itu semakin dingin, teman-teman. Jadi asapnya itu kena mata, jadi perih banget sih. Saya mendengar seperti ada apa ya, seperti ada orang yang lagi nyapu gitu kan, lagi ada yang nyapu. Sebenarnya di kawasan ini itu banyak banget, teman-teman. Apalagi di gubuk ini tuh banyak banget dari suara-suara, dari hal-hal yang aneh ataupun gimana. Konon katanya biasa dijadiin tempat pembuangan di sebelah sana, teman-teman. Jadi mungkin pembuangan di sebelah sana yang pembuangan dedemit kayak gitu, teman-teman. Jadi yang angker-angker, tempat yang angker gitu kan, itu katanya dipindah-pindahin ke tempat yang di sebelah gubuk ini. Mungkin karena gubuk ini kosong terbengkalai, mungkin mereka mulai memasuki area wilayah seperti ini. Jadi mungkin mereka mulai mendiami gubuk ini, dan nah seperti yang kalian lihat, banyak suara yang aneh, terus ada pergerakan juga. Itu memang terjadi, teman-teman. Oke, sebenarnya kita mau melakukan ekspor, tapi ini lampunya nggak nyala ya, tuh kalian bisa lihat. Tahu ini baterainya atau gara-gara tempatnya, teman-teman. Kalau kita dilihat dari baterainya tuh full, tuh kalian bisa lihat baterainya full ya. Ini nggak bisa nyala, cuy. Jadi kita explore-nya itu cuma pakai baterai doang. Kita akan coba keluar. Kayak ada yang lewat. Seperti ada yang lewat. Oke, kita akan coba keluar.
Kita akan coba explore, walaupun ini udah malam banget cuy. Ini malam banget dan saya tadi-tadi tuh kayak mendengar suara apa ya? Ada yang lewat gitu kan, kayak ada yang suara-suara gitu, kesrek kesrek kesrek. Mana mungkin itu hewan loh teman-teman. Mana ada suara hewan suaranya kesrek kesrek kayak gitu, nggak ada loh. Dan nggak tahu ya. Oke, ini kalian bisa lihat nih bagian luar. Kalau di luar itu emang gelap banget cuy. Tuh. Ini bagian bawahnya. Sebenarnya saya deg-degan banget loh. Sebenarnya saya deg-degan banget. Assalamualaikum. Kalian dengar suaranya itu kayak orang yang lagi nyakar gitu kan, kayak yang lagi nyapu. Aneh loh, masa di tempat-tempat kayak gini ada yang nyapu di jam-jam malam banget seperti ini teman-teman. Oke, suaranya jelas banget ada di sekitar sini teman-teman. Oke, tapi kosong ya. Assalamualaikum. Ini badan gemeter banget, apalagi kita explore sendirian di tengah malam seperti ini tuh berat banget. Tadi jelas banget kayak ada yang lagi nyapu gitu. Oke, di atas juga kosong ya, di atas juga kosong. Tuh, kita di bagian bawah teman. Assalamualaikum. Ini ada tang ukurannya kecil ya, ada tang ukuran kecil mungkin dulu dipakai buat isi air gitu. Oke, dan di atas sana nggak tahu itu ada benda ya, nggak tahu isinya apa. Assalamualaikum. Belum ada sautan, cuma tadi cuma ada suaranya doang ya, kayak lagi nyapu gitu. Cuma terdengar kayak ada suara yang nyapu gitu kan. Halo, ini di bagian bawah juga kosong cuy, cuma ada karung-karung ya gitu ya. Dan ini juga lama banget kayaknya tuh, soalnya sampai terkubur sama tanah. Jadi kalau sampai terkubur sama tanah itu mungkin udah tinggalin lama banget cuy. Oke, luar biasa banget. Ini bagian bawah, bagian bawah ini luar biasa banget sensasi negatifnya. Apalagi tadi di bagian sana cuy, di bagian sana itu sensasi negatifnya luar biasa banget. Apalagi pas tadi ada suara gitu kan, kayak lagi nyapu itu. Itu badan gemeter banget dan berat banget jir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita masuk tenda aja cuy. Oke, kita masuk tenda, gubuk teman-teman. Saya sampai ngomong aja itu sampai belibet ya.
Soalnya saking gemeter loh, kalau misalnya gemeter kayak gini. Ini pintu loh. Pintu ini bisa dibuka. Kita coba buka ya. Nah, cuma pakai tali aja. Kayak tali itu. Tali apa deh namanya? Tali kabel. Tuh. Oke, kita tutup lagi. Halo. Kayak ada suara. Woi. Woi. Ada suara cuy di belakang sini. Woi, woi. Halo. Jelas banget tadi ada yang gebruk gebruk, ada yang lewat gitu kan. Oke, ini pintunya tutup lagi cuy, takutnya apa ya, takut hewan buas atau kenapa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tadi kita udah mencoba explore muterin area wilayah sini, saya gemeter banget di saat tadi seperti ada suara yang lagi nyapu, dan itu juga aneh banget. Masa ketika malam, tengah malam seperti ini, itu ada yang nyapu dan woi, ada suara lagi cuy. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak lagi main-main gitu kan, kayak lagi main-main kayak gitu teman-teman. Ini juga auranya luar biasa banget. Seperti ada yang deketin ke sini, teman-teman. Suaranya aneh banget ya. Ini masih dari kejauhan teman-teman. Waktu tadi itu deket banget. Ini suaranya itu kayak masih kejauhan gitu kan. Tadi kalian bisa lihat teman-teman, itu pintu waktu tadi kita sebelum di sini itu udah dikunci ya. Waktu tadi saya udah lihat kan teman-teman, bisa lihat tadi saya putar-putar kunci bagian luar itu bisa terbuka teman-teman. Kalau misalkan ada sesuatu ya kan, pasti itu bisa terlihat. Sedangkan dikunci itu kita putar itu di bagian dalam. Tapi aneh, masih bisa ada yang mainin teman-teman. Pintunya itu gerak sendiri kayak ada yang muka gitu kan, mainin gitu kan.
coba cek biar teman-teman tahu ya. Ini tali ini teman-teman, ini ada di bawah. Ini kan tadi talinya di sebelah sini teman-teman. Ini tali ini ada di dalam. Kalau keluar itu, kalau di luar, tuh kalian bisa lihat gelap banget cuy. Sebelah sini juga gelap. Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi cara nutupnya seperti ini nih. Kalian bisa lihat. Nah, di dalam. Nah, seperti ini diikat. Tuh. Diikat di bagian dalam. Karena ini adalah sosok, nggak tahu sosok apa ya, mereka bisa membuka walaupun dikunci. Ini benar-benar berbahaya banget cuy. Berarti kalau misalkan sosoknya udah seperti ini bukan sosok yang bisa diajak main-main. Oke, kita akan pasang dua kamera. Saya mau sambil tidur, istirahat. Soalnya benar-benar teman-teman, ini saya full belum tidur. Dan ini saya juga matanya tuh, matanya merah banget. Dan ini ngantuk banget. Saya mau sambil istirahat di sini. Tapi kalau kamera itu tenang, kita udah pantau. Nanti kita akan pasang dua kamera. Jadi saya mau tidur di sebelah sini teman-teman. Nanti di bawah tuh. Oke, ini susah banget ya. Soalnya kameranya pakai tripod. Ini geser-geserinnya susah teman-teman. Oke, kita langsung istirahat dulu aja sambil tiduran, dan kita akan coba pasang apa ya, kamera CCTV sebelah sana. Kita mau istirahat cuy, saya itu udah ngantuk banget. Oke, oke, aduh, dingin banget, aduh, lama.
Allah. Atau ya di luar tadi ada apa teman-teman, dan suaranya benar-benar kaget banget cuy. Astagfirullahaladzim cuy. Bagian luar tuh bisa lihat, tapi dari tadi tuh seperti ada yang mainin terus teman-teman, dan saya juga dibikin jantungan terus.